Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ati Maria. Tetap bersama Mbak Ati menyapa untuk semua rekan tani bonsai. Tentunya dengan kegiatan bertani saya, bagaimana berbudidaya bonsai, dan beberapa kali ya saya coba untuk membagikan proses saya membuat bahan bonsai. Nah, di kali ini saya ajak rekan tani bonsai untuk melihat proses bagaimana saya memanen cangkokan. Nah, proses cangkokan ini saya lakukan di bahan bonsai vigas atau beringin. Ini saya lakukan dengan cara cangkok angin. Nah, cangkok angin itu yang seperti apa? Coba saya jelaskan nanti berikut dengan cara pemanenannya ya. Sekalian nanti juga ada beberapa yang dengan proses cangkok biasa. Tentunya mudah-mudahan rekan tani terinspirasi untuk melakukan cangkok angin, karena cangkok angin ini sangatlah mudah sekali jika dilakukan pada bahan bonsai beringin. Langsung aja yuk, saya ajak rekan tani untuk melihat bagaimana proses memanen bahan hasil cangkok angin. Ya, jadi cangkok angin adalah proses mencangkok bahan bonsai beringin atau bibit beringin tanpa menggunakan media tanam, tanpa dibungkus ya lebih tepatnya. Jadi akar ini keluar melalui celah hasil keratan seperti ini. Jadi langsung bisa dipanen dan sangat mudah sekali. Hal ini dilakukan ketika musim hujan. Oke. Mari langsung aja kita potong ya. Soalnya kita siapkan saja ini untuk alat potongnya. Kita harus pastikan tajam. Jadi tidak terlalu melukai pada bahan cangkokan. Ya, nanti langsung pes gitu potongnya. Oke. Seperti ini ya. Oke. Luar biasa banget. Ya kan? Ini cangkok biasa ya. Langsung aja kita mulai untuk memanen kembali. Yang mau saya potong hasil dari cangkokan seperti ini, kelihatan ya. Akarnya sudah banyak banget dan siap untuk dipotong. Jika tidak dipotong, ini malah beresiko mati ya. Dia nanti mati di sebelah sini. Karena dari media ini sudah full akar, jadi unsur haranya sudah habis. Jadi harus segera kita potong dan segera kita tanam dengan media yang baru. Nah, ini adalah hasil cangkokan, potong cangkok ya. Ini hasil panen kita hari ini. Alhamdulillah turun ratusan lah hitungannya ini. Yang ukuran sekelingking, spensil, sepulpoin, ada yang sejempol kaki juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya. Nah, hasil dari bagaimana kali ini saya memanen hasil cangkokan dari bahan vigas atau gimbal. Nah, lumayan alhamdulillah cukup banyak lah ini, ada sekitar 100 bibit cangkokan kimeng yang bisa saya nanti untuk program tempel juga, atau tambal sulam, atau juga kembali untuk membuat bahan gabungan baru. Nah, seperti ini ya, alhamdulillah. Ini prosesnya hampir 1 bulan. Jadi untuk rekan tani bonsai, saya harap untuk tetap bisa semangat selalu dalam berbudidaya. Sopo nandur bakal ngunduh, kalau tidak ngunduh beli. Ya, gitu aja. Tetap semangat ya kan. Mudah-mudahan tetap dikasih kesehatan, panjang umur untuk semua rekan tani bonsai. Gitu aja, terima kasih ya sudah bergabung. Tetap masih bersama di channel Mbak Ati Maria. Selalu ikuti kegiatan saya terus dalam berkebun, belajar membuat bonsai. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.